kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita selalu dalam naungan kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi ayat renungan. Pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 17. Saya akan membacakannya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang selalu kita cari dan manusia cari di dalam kehidupan ini adalah pengetahuan, adalah kepandaian dan kemampuan. Karena merupakan salah satu bentuk kualitas seseorang yang dapat memiliki nilai jual. Kita sering mendengar ada ungkapan, seseorang dapat dihargai di kalangan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta ketika seseorang itu memiliki pengetahuan, memiliki kepandaian, dan memiliki yaitu kemampuan kerja. Dan juga ketika seseorang akan melamar pekerjaan, pasti akan ditanya pendidikannya, kemampuannya, pengetahuan dalam hidupnya. Lulusan dari mana? Apakah dari negeri atau swasta? Apakah dari luar negeri atau dalam negeri? Dan juga akan ditanya kemampuannya dan ditanya pengalaman kerjanya. Apakah sudah kerja dan bagaimana pengalaman pekerjaannya dan seterusnya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam kitab Daniel pasal 1 ini dijelaskan bahwa pada pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, dikepung dan diserang oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Dari kisah ini Tuhan memberikannya kepada Nebukadnezar dan harta milik kerajaan dari Yehuda dibawa oleh bangsa Babel, yaitu emas, yaitu perak dan berbagai macam kekayaan. Dan juga membawa orang-orang muda yang tidak bercacat, berperawakan baik, memahami hikmat dan pengetahuan untuk dididik, akan dipekerjakan di istana kerajaan. Ada empat orang pemuda yang dibawa pada saat itu yang sangat menonjol menurut pandangan raja, yaitu Daniel yang disebut Belsasar, Hananya yang disebut Sadrak, Meisal yang disebut Mesak, Ajaria yang disebut Abidnego. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka memiliki yaitu pengetahuan dalam kehidupannya, bahwa Daniel yang disebut Belsasar itu yang dapat memiliki kemampuan penglihatan dan menerjemahkan mimpi, sedangkan yang ketiga temannya memiliki pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang keempat orang pemuda ini akan bermanfaat bagi kerajaan, yang artinya pendidikan, kepandaian, pengetahuan dan juga kemampuan mereka dapat dari siapa? Ada rahasianya, itulah firman Tuhan. Rahasia untuk mendapat pengetahuan, kemampuan, yaitu satu, tidak menajiskan diri
kita baca dari kitab Daniel ini, pasal 1 ayat 8. Daniel berketepatan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Yang kedua, mendapat hikmat itu, pengetahuan itu adalah mereka mendapat anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Yang kita dapat baca ayat 9, maka Allah menganugerahkan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Itu yang kita baca dalam Amsal 1 ayat 7. Karena takut akan Tuhan adalah sumber dari pengetahuan. Dan keempat, belajar dengan firman Tuhan. Belajar dengan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan, tetapi melakukan apa yang Tuhan telah suarakan. Saudara jemaat Tuhan, apa yang perlu kita renungkan melalui firman pada pagi hari ini? Sumber dari segala sumber pengetahuan adalah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita jangan menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Karena itu, belajarlah bersama Tuhan. Karena itu, dekatlah dengan Tuhan. Karena itu, takutlah akan Tuhan. Jangan menjajiskan dirimu, membuat hati Tuhan menjadi terluka. Tetapi mari selalu bersikap baik dengan perkataan, dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Mari kita hidup berkenan di mata Tuhan, supaya kita mendapat yang terbaik dan memiliki pengetahuan, memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, itulah apa yang disapa oleh firman Tuhan. Hidup seturut dengan Tuhan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amsal 9 ayat 6. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, supaya kami mendapat hikmat dan pengetahuan. Kami menjauhkan diri dari hal-hal yang menajiskan. Kami akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan juga takut akan Tuhan adalah sumber dari pengetahuan. Hanya melalui sapaan firman pada pagi hari ini, kami mampu selalu dekat dan mampu dengaran akan didikan di dalam kehidupan kami. Yang di sana Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik di setiap pekerjaan kami, di setiap usaha kami, di setiap pelayanan kami, di setiap tugas-tugas kami, dan juga di setiap meraih cita-cita anak-anak kami dalam studinya. Berkati kami Tuhan, tuntun kami supaya kami menjadi orang yang berpengetahuan. Kami orang yang berkemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan. Selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Shalom.